Ya, pertemuan kita pada siang hari ini merupakan kegiatan lanjutan ya dari program IPTP yang ada di tingkat kota, penerimaan pengukuhan, kemudian penyusunan program kerja, rapat kerja, dan sekarang adalah sosialisasi program kerja LPTP tingkat kota kepada pengurus LPTP. Jadi saya sampaikan program-program LPTP yang harus dilaksanakan di tahun 2021 2024 ini kepada pengurus LPTP kecamatan ya. Dan dari waktu yang tidak terlalu lama kita akan menghadapi LPTP atau SDG tingkat provinsi dan kota. Nah, kita harapkan di tingkat kecamatan segera mempersiapkan untuk mencari bibit-bibit yang bagus untuk nantinya mereka kegiatan program LPTP kecamatan melaksanakan kemudian mau diusulkan ke tingkat kota. Nah, yang terpenting dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada pengurus LPTP tingkat kecamatan sesuai dengan arahan pimpinan dan sesuai dengan maksud tujuan LPTP ini bahwa sasaran LPTP tidak hanya bicara masalah MTK. Jadi misalnya Mas Teki, tapi tujuan daripada keberadaan LPTK yang ada di wilayah itu adalah bagaimana pengembangan Al-Quran itu dilaksanakan secara maksimal atau belum. Itu yang paling utama. Jadi bukan bicara masalah nanti LPTK, SDK dan sebagainya, tapi kesehariannya, programnya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman LPTK dengan kecamatan mempunyai persepsi dan yang sama dalam hal ini, sehingga mereka juga akan melakukan pembinaan secara berjalan. Syukur alhamdulillah ya, kecamatan Ciracas tuh yang sudah mendahului untuk melakukan pembinaan dan menjaring bibit sampai pelaksanaan MTK tingkat kelurahan. Nah, nanti yang paling bagus dilombakan ataupun diikuti oleh tingkat kecamatan.